Manusia lahir ke dunia ini bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara alamiah pasti ingin melanjutkan hidup. Tetapi dalam usaha-usaha melanjutkan hidup itu, akan menghadapi tantangan-tantangan yang acap kali merupakan musibah. Bisa berupa dalam bentuk penyakit, bisa juga berupa maut. Pagi itu, Bu Surati sudah siap dengan aneka dagangannya, mulai dari rujak, lotis, cilok, dan minuman es. Bermacam buah-buahan seperti nanas, bengkoang, dan mangga dikupasnya untuk dibuat rujak. Sudah 22 tahun Bu Surati berjualan rujak. Ia berjualan di depan rumahnya dengan bangku ala kadarnya. Nama saya Surati, alamat Sudiro Prajan, RT 1 RW 7. Sehari-hari saya jualan lotis sama rujak ya bang. Saya menempati rumah ini sudah 22 tahun sama suami. Terus sekarang suami saya sudah meninggal, merawat anak sekolah SD. Dulu suami saya kerja tukang pijet sama jualan di SD-SD gitu. Kan terus sakit itu loh, gula terus naik ke mata, terus gak bisa lihat, habis itu cuci darah, terus meninggal. Dulu pas Pak I meninggal tuh saya sedih, soalnya kan duluan apa-apa kan Pak I. Terus sekarang saya mau gak mau harus ini apa-apa usaha sendiri. Sudah 4 tahun ini Bu Surati menjalani kehidupan sehari-harinya ditemani seorang anak laki-lakinya yang masih berusia 9 tahun. Sementara suaminya sudah mendahului dipanggil menghadap Sang Ilahi. Suaminya dulu berprofesi sebagai tukang pijat dan berjualan alat-alat tulis di depan SD. Suami Bu Surati diberikan ujian sakit beberapa lama, dan pada akhirnya ia tak tertolong lagi, dan Bu Surati harus ikhlas menerima ketetapan takdir dari Tuhan. Kini kehidupan sudah berubah. Bu Surati harus merawat anaknya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan rujak dan berjualan alat-alat tulis di depan sekolah. Dapat uang gitu ya saya tabung. Misalnya paman saya dapat gitu, saya cuma cukup buat kan ada urusan PKK gitu kan, saya udah bisa nabungnya 2.000, terus ini 2.000, terus ini buat listrik, yang satunya buat lain-lainnya, 2.000 buat ini, buat yang 2.000 satunya buat lain-lainnya, yang 2.000 ini kan buat PKK satu, PKK ini, terus buat listrik gitu. Saya dari dulu udah jualan lotis. Lah aku mau kerja kemana itu, kasihan anakku nanti kan masih kecil. Dulu kan saya jualan lotis terus gitu, terus apa-apa harusnya terus itu yang saya tekuni itu terus gitu. Mau kerja apa-apa ya enggak bisa. Isanya ya jualan lotis di rumah gitu. Sudah menjadi rutinitasnya, tiap hari ia harus berbelanja ke pasar, kemudian mengurusi kebutuhan anak dan mengantar anak ke sekolah. Setelah itu baru ia mulai berjualan di depan rumahnya di daerah Sudiro Prajan, Cebres. Rupanya dagangan rujak dan lotis Bu Surati ini sudah banyak yang kenal. Pembelinya rata-rata dari kanan-kiri tetangga rumahnya. Maklum saja, kampung yang ia tinggali tergolong pemukiman padat penduduk, sehingga Bu Surati lebih memilih untuk berjualan menetap, sembari bisa menemani dan merawat anaknya yang masih sekolah. Karena kalau pagi saya tiap hari bangun pagi, terus sembahyang patuh, terus itu pengadzan langsung ke masjid, habis itu terus jam 5 ke pasar,
habis ke pasar ya terus ngurus anak-anak gini, anak ngurusi ke sekolah, kebutuhan apa, terus ini jual, terus bikin bakso cilok gitu. Udah anak sekolah masuk terus saya nganterin anak terus ini bikin bakso. Ini notoh-notoh di sini gitu. Tapi kan notes kan cuma ditotoh-totoh nah, gedah. Terus berembang asem. Dan kalau sepi itu ya dadah ya dapat 40, 30 gitu enggak tentu. Kan itu jualannya kan misalnya kan lotisan kan enggak habis kan buat besok enggak apa-apa. Terus bakso gitu kan buat besok enggak apa-apa gitu. Ketika kita memiliki usaha, tentu kita sudah terbiasa menghadapi keadaan yang tidak menentu pula. Terkadang usaha kita ramai dan omset mencapai target. Namun juga terkadang usaha tersebut sepi dan tidak mencapai target. Hal seperti itu harusnya sudah biasa kita hadapi dengan ulet dan sabar. Begitu pula yang dialami oleh Bu Surati. Dagangan lotis dan rujaknya terkadang ramai dan terkadang sepi. Jika keadaan sepi pembeli, pendapatan yang didapatnya sedikit. Sehari cukup Rp30.000. Meskipun pendapatannya kecil, Bu Surati tetap bersyukur terhadap rezeki pemberian anugerah dari Sang Ilahi. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan membesarkan anaknya dengan pendidikan sekolah yang layak. Namun kondisi yang dialami oleh Bu Surati berbeda. Karena saat ini, Bu Surati harus mencari nafkah seorang diri tanpa kehadiran sosok ayah bagi anaknya. Terkadang, kebutuhan anaknya sekolah harus tertunda karena tak mampu dibelinya. Nyangoni anak, jadi anak saya nurut tak disangoni berapa gitu ya, ya mak, ya mau ya disangoni misalnya, deh sangu apa 5.000 aja ya deh, enggak apa-apa, nurut orang anak itu tuh. Kadang ya suruh beli buku bakal buku tuh ini, deh kok saya ya ya, beli ini buku nanti saya gitu. Ini bu ya enak ya bu, ya neneng pak anu apa seneng ada pak anu seneng dan kadang terus aku ya yon wis bapak deh pak ya wis nang surga wis penak kadang pak ya inget sama bapak yang kan dulu masih tinggal mah belum tahu ini mah sekarang kadang kangen bapak gitu dulu mah kan masih rada kecil jadi rada belum tahu gitu kadang-kadang gitu tuh inget pak yang kehidupan ini akan terus berjalan silih berganti. Hanya orang-orang kuatlah yang akan mampu bertahan dalam segala kondisi. Kekuatan sejalan dengan usaha yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Bu Surati adalah salah satu wanita single parent yang tak pernah putus asa terhadap keadaan yang dialami saat ini. Dan hanya menjalani sebuah takdir dengan lapang dada dan hati ikhlas. Ya saya jadinya pengen jadi anak soleh, jadi anak soleh terus membanggakan orang tua. Gih mudah-mudahan gih jualan di sini lancar sampai bisa menghidupi anak saya sampai gede sampai SMA, terus ya lancar. Ini tetangga-tetangga ya bagus, saya bagus-bagus semua. Bapak ini cerita. Apik-apik gitu maksudnya. Penting di sini apik, wis ya tau ndak ngurusin tetangga-tetangga di sini ya gitu tok, saya begitu begitu tok. Penting di sini apik sama tetangga kebetulan gitu ada udah. Bagi orang yang ikhlas, tak ada waktu untuk mengeluh karena setiap kondisi datangnya dari Allah dan ia pun menyikapi kondisi tersebut untuk Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu masalah akan berakhir dengan kebahagiaan apabila kita bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapinya.
Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Jebres, tepatnya di daerah Sudiro Prajan. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman keluarga Ibu Surati. Bagaimana kondisi keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Surati. Ibu Surati. Iya. Ini Ibu tinggal di rumah bersama siapa saja? Bersama anak. Oh, putra. Iya. Putra. Oh, gitu. Kelas 3 SD. Oh, sudah menginjak masa sekolah ya. Ya. Kelas 3 SD ya. Sekarang. Kalau suami kalau boleh tahu? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sakit gula gitu. Udah 10 tahun. Sakitnya orang tua. Terus apa itu yang 8 tahun buat makan-makan enak tuh, yang 2 tahun buat sakit. Oh, gitu. Terus berobat ke Jogja sampai 1 tahun mata itu mata. Di sana ya gratis. Sempat terganggu matanya atau maunya burung-burung gitu tuh lama-lama enggak kelihatan. Oh, gitu. Dibawa ke Jogja 1 tahun. Iya. Terus habis itu mau dioperasi katanya enggak bisa. Terus apa itu, terus gagal ginjal gitu. Oh, gitu. Terus cuci darah sampai 1 tahun. Udah terus meninggal. Kalau Bapak kalau boleh tahu waktu semasa hidupnya itu kesibukannya apa? Tukang pijet-pijet, ya pijet capek-capek gitu. Sabar ya Bu ya beliau, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah sepeninggal Bapak, Ibu Surati, bagaimana perasaan Ibu Surati? Ya, pertama itu sedih. Ya. Terus lama-lama ya terus saya ikhlaskan gitu. Ketika Bapak tidak ada, putra panjenengan usia berapa? TK kelas, TK besar gitu. TK besar. Ya. Bagaimana Ibu membesarkan hati anak panjenengan, ya. Bagaimana caranya? Karena kan mengingat seorang ayah ini kan sangat dibutuhkan di dalam keluarga, kepala rumah tangga juga yang mencari nafkah untuk keluarga. Bagaimana panjenengan membesarkan anak, apa hati putra panjenengannya? Membesarkan anak, saya gitu ya, maksudnya. Ketika anak mendengar ayahnya meninggal, nah itu kan terkadang ada rasa sedih atau gimana. Bagaimana Ibu? Dulu pertama ditinggal itu enggak apa-apa, terus nanya-nanya baru-baru gitu. Kadang kangen sama Bapak, enak Ibu, ya ini Bapak. Anu pakai gini-gini wis tuh di kasirnya Bapak udah meninggal wis. Oh, Ibu perlahan-lahan menjelaskan ya. Kita ndongake aja gitu. Ya, tapi anak menerima. Iya, menerima. Menerima. Ya. Alhamdulillah ikhlas dan ikhlas, Ibu juga ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Iya. Dan semoga dikasih keberkahan kelancaran ya Bu ya. Melanjutkan estafet yang dari Bapak amanahkan ke panjenengan dan putra panjenengan. Iya. Lalu Ibu keseharian ini kesibukannya apa di rumah? Ya saya terus kayak kalau pagi tuh kadang buat nyamben di sekolahan begini alat tulis gitu nyambi jam 6 pagi ke Pak masih di sekolahan di SD gelar di jalan-jalan gitu loh. Iya. Alat tulis gitu habis itu jam 7:30 udah pulang langsung bikin bakso jualan di rumah gitu. Jadi dari pagi panjenengan sudah keluar ke lapangan ya? Dari itu sudah 22 tahun ya. Oh, jualan di sekolah. Bapak masih ada, itu aku ya jualan di sekolah gitu. Iya. Cuman jam 7 udah pulang gitu, jam 7 pagi. Terus habis itu di rumah jualan ya ini, lote, rujak gitu. Udah dari dulu gitu terus. Itu panjenengan ya di sekolah ya? Maksudnya di sekolahan-sekolahan ya? Ya di SD. Ya, panjenengan pulang dari sekolahan jam berapa Bu? Dulu kan jam 7, sekarang kan jam 7:30 udah. Bel masuk sekolah sudah pulang terus panjenengan pulang terus nandang di rumah jualan itu. Oh iya tadi saya masuk tuh ada lotes gitu ya. Oh, iya. Itu buat sambil di sekolahan. Oh, anjir. Berarti hanya pagi saja ya, anak ya. Sekolah pagi aja ya di situ. Pagi aja nggak udah menunggu sampai pulang siswa-siswa. Iya, sudah dapat-dapatnya udah pulang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan putra panjenengan sudah masuk
SD ya, iya. Otomatis kan biaya juga harus terpenuhi di sekolahan. Lalu kira-kira dengan pekerjaan panjenengan menjual perlengkapan alat tulis di sekolahan, terus juga sambian ini apa? Yang sambian ya? Ini toh, yang asli ini, ini buat sambian toh. Kalau penghasilannya Ibu Surati bisa, maksudnya untuk biaya kehidupan di keluarga panjenengan. Maksudnya harus di masih biaya hidup di panjenengan, di keluarga panjenengan. Ya itu jualan ini terus di rumah gitu toh. Ya terpenuhi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan biaya pendidikan anak, alhamdulillah. Iya ya, gitu. Iya. Ya. Berkah ya Bu ya. Dapat kebaya disyukuri. Iya iya betul betul. Pernah enggak Ibu satu hari atau mungkin beberapa hari agak mohon maaf sepi atau gimana? Sering. Kadang dapat 30 ya disyukuri wis ya. Gitu. Suka dukanya apa Ibu? Ketika panjenengan jual mungkin waktu turun hujan atau gimana panjenengan enggak bisa menggelar jualan di situ. Oh, dari itu ya enggak bisa pulang lah. Kan kalau kena hujan kan basah semua. Iya, iya. Kadang-kadang tahu itu kan hujan basah ya udah enggak jual pulang lagi gitu. Ya, tapi tetap optimis terus. Iya, harus tuh. Dapat penting keluar di sekolah gitu. Udah bismillah. Ibu Surati, ini panjenengan tinggal di rumah sini kan bersama putra panjenengan. Ya. Kalau boleh tahu rumah ini kontrak atau ini rumahnya bawahnya kalen dok. Oh, bawahnya kalen ya. Iya. Tapi kang sini ini makmur ya, ya ramai masuk. Iya. Sama sini enak. Tetangga juga saya, baik ya. Tempat ini nyaman, enak gitu. Jadi, kerasan gitu. Nyaman. Anak saya juga aman. Kerasan di sini. Cocok. Bu, aku senang bu. Tetangganya bagus masuk. Bagus. Saling melengkapi. Iya, yang penting kita baik gitu. Betul, betul. Karena yang namanya tetangga, sama tetangga juga saudara. Iya, gitu. Penting tetangga. Baik semua gitu. Betul. Sampai panjenengan rumah panjenengan ini kan kali ya Bu. Iya. Lalu kalau misal pas musim hujan itu sempat nggak mungkin penuh sampai masuk depannya ke rumah? Pernah depan, sampai masuk ke rumah? Tapi dulu tahun berapa itu dulu pernah masuk. Di luar itu saat gini, di luar. Buat jualan itu. Iya, tapi alhamdulillah sudah nggak seperti itu lagi ya Bu. Iya. Nggak banjir lagi alhamdulillah ya. Ibu Surati, ini kalau boleh berbagi dengan kami. Harapan panjenengan untuk terutama putra panjenengan ya kan, karena ini kan aset ya yang namanya anak itu kan aset insyaallah amanah, mudah-mudahan bisa sukses. Harapan panjenengan untuk keluarga panjenengan itu apa, terutama putra panjenengan? Mudah-mudahan ya anak saya jadi anak soleh, berbakti sama orang tua. Tentu yang mengingat ya Bu ya, baik ibu maupun almarhum ya bapaknya juga. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal, mendoakan ibu biar sehat gitu. Amin, insya Allah selalu mendampingi putra panjenengan. Iya, biar jadi anak yang jadi anak yang soleh. Iya, dan juga harapan kerjaan panjenengan ya. Iya, biar lancar. Lancar dan berkah. Ya, berkah, iya. Tentunya harus dijalani dengan sabar dan tentunya optimis terus berharap yang terbaik. Iya, hasil yang terbaik. Ibu Surati, ini kami terima kasih banyak atas panjenengan meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Semoga pertemuan ini banyak manfaat ya Bu ya. Insya Allah kita bisa mengambil manfaat di dialog kita pada kesempatan kali ini. Dan kami terima kasih Ibu. Ini alhamdulillah ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Terima kasih sebetulnya. Sama-sama. Ini bisa diterima, Ji. Terima kasih. Semoga bisa meringankan di kebutuhan keluarga tercinta dan penengan, Ji. Ini ada beras ya, Bu. Bisa diterima. Ini taruh sini. Dan maaf, Ibu. Ini ada rezeki. Insya Allah nanti terima kasih, bisa Pak, sebagai menambah kebutuhan. Amin. Di mana keluarga panjenengan. Iya, terima kasih, amin. Insyaallah berkah, tambah berkah, tambah semangat. Amin. Putra panjenengan semoga jadi anak saleh, amin. Anak yang takti sama orang tua sesuai yang panjenengan harapkan. Mau terus bangun. Terima kasih. Sami-sami. Izin pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Tuhan tidak akan menyia-nyiakan bagi hambanya yang senantiasa berpegang teguh pada tali Tuhan. Karena manusia yang hidup di alam dunia ini senantiasa akan dititipi ujian oleh Allah SWT. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan manusia menjalannya, maka akan berbuah ridho Allah SWT. Sebagaimana ujian yang dialami oleh keluarga Ibu Surati. Ibu Surati, seorang ibu rumah tangga, mendidik putranya, dan tentunya ketika dititipi ujian oleh Allah SWT, yaitu dengan kematian suaminya sebagai kepala rumah tangga. Beliau menjalannya dengan penuh kesabaran dan ikhlas menjalannya. Dan insya Allah kita doakan keluarganya mendapatkan hasil yang barokah dan bahagia dunia akhirat. Saksikan Bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV 10.